Lihat dari jauh ada lokomotif panjang yang akan segera menabrak truk tronton pemuat timun. 1, 2, 3. Waduh, lihat teman-teman, terjadi tabrakan. Si lokomotif CC203 dan kereta api KRL menabrak truk tronton pembawa timun hingga terguling. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kakak di channel Mainan Kak Lutfi. Nah, lihat teman-teman, kakak sudah merakit beberapa miniatur kereta api. Seperti di depan kakak adalah BB200 Spintech yang berwarna hijau dan kuning. Di sebelahnya ada kereta api Jabodetabekman, yaitu kereta api KRL pembawa kayu. Wih, unik sekali teman-teman. Dan lihat, ada lokomotif favorit kakak, yaitu apa? Kalian pasti tahu teman? Ya, benar sekali, lokomotif CC206. Nah, ini juga lokomotif CC206 teman. Dan satu lagi yang terakhir yang paling panjang, yaitu lokomotif CC203 pembawa gerbong KRL, teman-teman. Lihat. Wow, ada kepala KRL, teman, di belakangnya. Mantul. Langsung saja kita jalankan kereta api apa ya? Terlebih dahulu, teman. Nah, si KRL, teman. Coba kita dorong dulu sebentar dan kita nyalakan. 1, 2, 3. Wih, lihat, sangat cepat sekali. Apakah akan anjlok? Coba kita lihat bersama-sama, teman-teman. Wow, keren sekali. Sangat cepat. Nah, kakak harus beres-beres, teman. Karena sebentar lagi si KRL pembawa kayu akan segera menuju ke arah stasiun Ciamis, teman-teman. Oke, teman-teman, siap-siap saja. Lihat, CC203 juga sangat cepat sekali menuju ke arah palang pintu kereta api. Wih, lihat, di palang pintu kereta api ternyata ada truk oleng pembawa apa ya? Ini teman-teman, buah berwarna hijau. Wih, sepertinya ini adalah timun teman-teman. Mantul sekali. Kita lihat KRL dan CC203 berpapasan. Nah teman-teman, kalian yang tanya-tanya kapan giveaway kak, sabar ya teman-teman, kakak lagi buat keretanya dulu. Nanti kakak akan pilih 2 orang yang akan jadi pemenang. Dan kakak akan beri miniatur kereta api, teman. Mantul. Ayo, teman. Kita hunting dulu apakah anjlok. Tidak, teman. Lihat. Waduh, waduh, waduh. Kayunya akan anjlok, teman-teman. Coba kita susul ya menggunakan si BB200. Ayo. Oke teman-teman, CC206 juga kita jalankan. Nah, berarti sudah 4 lokomotif yang berjalan. Lihat, wah sangat kencang sekali. Pelan-pelan saja Pak Masinis, pelan-pelan biar tidak anjlok. Wah, itu Masinis lokomotif CC203 nya sangat buru-buru ya teman-teman. Sepertinya ingin kencing. Lihat, ayo, ada kereta api yang di bawah dan di atas. Lihat, kita hunting di dekat jembatan putih teman-teman. Oke, 2 kereta api. Wih, mantul. Satu lagi si KRL. Wih, KRL-nya jurusan Bekasi teman-teman. Nah, kita hunting dari arah mana lagi ya. Ayo kita ikuti si KRL memasuki terowongan. Dan lihat teman-teman, di sini juga ada helikopter yang kecelakaan teman-teman. Wah, sayang sekali ya. Wow, ada truk pick up yang kakak tabrak kemarin. Truk pick up pembawa mobil listrik teman-teman. Lihat, wih, disusul oleh kereta api KRL. Apakah akan tersusul? Coba kita lihat bersama-sama. Oke, pelan-pelan Pak Masinis, pelan-pelan saja biar tidak anjlok. Di mana teman? Kita hunting. Ayo. Wah, sedikit lagi, sedikit lagi, dan ditabrak teman. Wah, apakah akan anjlok keretanya? Coba kita lihat.
dugaan kakak sebentar lagi akan anjlok, teman-teman. Kita hunting dari arah jembatan. Oke, jadi panjang sekali keretanya. Wah, pelan-pelan Pak Mas ini. Ini juga lihat, ternyata di jalur ketiga ada drama yang sangat menarik. Si CC206 akan menabrak si BB200 Pintek. Lihat dari arah sini. Wow, sangat keren teman-teman. Lihat teman-teman. Ngomong-ngomong, lokomotif CC206 di jalur ketiga mana ya? Oke, kita lihat ke arah sana. Waduh, ternyata anjlok teman-teman. Anjlok di arah bebatuan. Coba kita jalankan lagi. Dan kakak akan bawa sesuatu, yaitu 1, 2, 3. Kakak punya bola uap lagi teman-teman. Kali ini berwarna merah. Kita akan membuat apa ya kira-kira teman-teman? Nah, yang tanya lokomotif ini kenapa tidak berjalan? Kakak sengaja karena ini akan menunggu gerbong yang akan membawa penumpang teman. Lihat di stasiun Ciamis ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 penumpang yang akan naik kereta api CC206 favorit kakak teman. Dan ini adalah masinisnya. Wadidaw, keren teman-teman. Oke, satu kali putaran lagi ya teman-teman. Kita pindah ke arah palang pintu kereta api sebelah sini teman-teman. Oke, dan kakak kali ini akan membuat drama kereta api panjang lokomotif CC203 dan KRL akan menabrak truk tronton yang membawa timun. Widih, itu sepertinya sangat bagus sekali teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita siapkan truk. Waduh, tunggu dulu teman. Wah, jadi anjlok ya. Oke, lihat. Wow, keretanya sudah kencang sekali menuju ke arah sini. Apakah akan segera untuk ditabrak? Coba siap-siap saja teman-teman. Siap-siap kalian ya. Lihat, dari jauh ada lokomotif panjang yang akan segera menabrak truk tronton pembawa timun. 1, 2, 3. Waduh, lihat teman-teman. Terjadi tabrakan. Si lokomotif CC203 dan kereta api KRL menabrak truk tronton pembawa timun hingga terguling. Wah, sayang sekali teman-teman. Nah teman-teman semua, mungkin sekian dulu video hari ini. Coba kita bereskan dulu. Oke. Nah teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe mainan Kak Lutfi ya. Salam dari Kak Lutfi Kereta Platinum di mainan Kak Lutfi. Jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman ya. Dadah.